Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mengajak keluarga orang tua yang masih berbuat syirik dan bid'ah? Ya harus sabar kita. Sebab untuk merubah sekaligus nggak mungkin. Kan perubahan itu bertahap. Dan kita juga cara mendawakan kepada orang tua ya dengan lemah lembut, dengan sabar. Karena mereka juga untuk merubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun sulit. Kita alhamdulillah dikasih oleh Allah hidayah. Begitu kita tahu tentang sunnah, kita ikut. Kan nggak semua orang bisa seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, dapat hidayah, langsung kita bisa laksanakan. Tapi belum tentu orang tua kita, belum tentu juga masyarakat kita. Maka kita harus sabar. Dan doakan mereka dengan kebaikan. Doakan agar Allah memberikan petunjuk kepada kedua orang tua kita. Memberikan petunjuk kepada saudara kita. Memberikan petunjuk kepada sanak kerabat. Agar mereka dapat hidayah dari Allah. Bagaimana menjawab yang mengatakan dakwah salafiyah merasa paling benar? Ya memang dakwah salafiyah dakwah yang benar. Paling berhak untuk masuk surga, emang kita semuanya pengen masuk surga. Tanya kepada dia, antum pengen masuk surga apa enggak? Tanya kepada orang itu. Antum mau masuk surga apa enggak? Mau, ya ikuti. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Wajib. Dasarnya Quran sunnah. Ini syubat-syubat kepada orang-orang yang tidak punya ilmu termasuk juga para dai yang gak punya ilmu, dai-dai juga banyak yang gak punya ilmu, cuma pinter apa ngomong, asbun asal bunyi